Saat ini ku hirup kebebasan dari segala deritaku. Tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku. Ku pasrahkan hidupku kepadamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan kalian kalau udah denger tadi aku nyanyi lagu apa, kalian pasti tahu banget hari ini aku bakal reaksiin video apa. Pastinya hari ini tanggal 17 Mei, hari yang ditunggu-tunggu banget sama BXB semuanya dan juga sama Onyo pastinya ya. Karena hari ini lagu Onyo Deritaku keluar version Koreanya. Aku penasaran banget ini gimana Onyo nyanyiin lagu Deritaku tapi versi Korea. Secara kan lagu Korea ini pengucapannya tuh agak susah ya. Gak semua orang bisa ngucapin kata-kata berbahasa Korea itu dengan sangat benar sekali. Nah, kali ini Onyo memberanikan dirinya untuk menyanyikan lagu Deritaku dengan bahasa Korea. Berapa lama kira-kira Onyo belajar bahasa Korea? Kalau BSB tahu, tolong kasih tahu aku di komen berapa lama Onyo belajar lagu ini ya ke dalam bahasa Korea ya. Nah, sebelum nonton, jangan lupa buat semuanya yang belum subscribe channel Aidil Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya dinyalain. Pening. Langsung aja kita tontonin lagu Deritaku versi Koreanya Onyo. Ini penampilannya Onyo, rambutnya diputihin. Itu Korea banget ya gayanya. Opa-opa Korea cuy. Wow, gila loh. Ini aku nggak terlalu tahu ya cara pelafalan Korea seperti apa, tapi ini cara mengeluarkannya dengan nafas itu banyak banget lagu-lagu Korea tuh yang ha gitu-gitu tuh nyanyi ya. Ini sih kedengarannya tuh enak ya di kuping ya. Masih A, I, O artikulasinya tuh masih bagus banget Onyo nyanyi ini ya. Wow. Tadi agak-agak sedikit kayak hampir menangis gitu cara Onyo menyanyikannya. Karena memang liriknya kan kalau kita tahu bahasa Indonesianya, kita ngerti artinya apa. Ini kalau nggak tahu kita ini lagunya Onyo, kita kan ngira ini orang Korea asli dia yang nyanyiin. Wow, keren banget. Gila. Udah mulai ada improvisasi dari Onyo di sini, terus ada sedikit cengkoknya Onyo, ciri khasnya Onyo selalu dikeluarin. Ada tadi di sini. Thank you.
Onyo ngeluarin cengkoknya lagi ya tadi ya di refnya. Wow, ada falsetnya juga, gak ketinggalan. Onyo selalu nyelipin semua keahlian-keahlian dia di setiap hari dia nyanyi. Wow. Mampus, enak banget, lembut banget dinyanyiin. Aduh, dengan bermain falsetnya dengan lembut banget Onyo bisa ngebawainnya enak banget. Beda versi banget sama yang original songnya. Keren, keren, keren. Asik. Keren parah. Gila. Ini. Wow, 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 wow. Gue bingung harus ngomong apa di sini. Tapi yang pasti, ini ya, secara nada memang berbeda banget sama original song Deritaku. Saat itu Onyo masih kecil, suaranya masih belum balik waktu itu. Jadi suaranya masih melengking tinggi. Jadi nadanya pun berbeda banget. Nadanya masih nada cewek, kebiasaan kalau cowok belum akil balik atau belum berubah suaranya. Tapi di sini nadanya udah nada agak dewasa. Udah beda sama nada lagu Deritaku kemarin gitu kan, yang awal. Nah, di lagu ini aku suka dari konsep video klipnya terlebih dahulu ya. Konsepnya sederhana banget, ini Korea banget, benar-benar Korea banget pengambilannya, segala angle-angle-nya tuh sweet-sweet, videonya itu semua tuh benar-benar kayak Korea banget, sampai color-nya juga tuh color Korea banget. Terus Onyo dibikin rambutnya tuh putih ala-ala opa-opa Korea, dengan yang pertama simple putih doang background-nya. Video meja gitu. Terus yang mulai setelah rap, mulai itu ada perubahan sedikit di video klipnya. Pengambilan gambarnya yang diputer, Onyo di background merah. Itu keren banget sama yang TV-TV banyak itu. Itu Korea banget, bener-bener sekarang Korea lagi hype seperti itu pengambilan-pengambilannya. Colornya, apalagi saat bagian Onyo, bang, di zoom sebagian segini nih. Close up mukanya Onyo itu cakep banget, gila, gila, gila. Benar-benar sisi Onyo yang dewasa atau keluar banget di lagu ini. Perlentenya Onyo. Dan saat pertama kali Onyo ngeluarin suaranya, itu benar-benar, oh my gosh, itu benar-benar cara Korea banget deh. Kalian sering dengerin deh kalau lagu-lagu dari soundtrack-soundtrack Korea drama atau film Korea, itu pasti ada soundtrack-soundtracknya kan. Mereka tuh nyanyi tuh kayak suaranya tuh romantis, enak, adem gitu suaranya tuh. Tapi nyanyi tuh sambil ngeluarin nafas. Dan memang Onyo selama ini juga nyanyi sambil ngeluarin nafas kan, yang itu salah satu lagu Korea yang sering aku dengar biarpun aku nggak tahu liriknya seperti apa, tapi cara pengucapan mereka itu ada nafas yang dikeluarin saat mereka bernyanyi. Dan Onyo melakukan itu sama persis seperti yang Korea lakukan, jadi itu benar-benar kedengaran seperti Korea banget. Memang aku nggak tahu secara pengucapan yang benar atau yang salah seperti apa ya. Tapi secara kuping sih masih enak didengar. Masih kedengeran Korea banget Onyo nyanyiinnya. Dan yang pasti Onyo tuh nggak pernah ketinggalan sama improvisasinya Onyo.
Tadi setelah rap dia mulai berimprovisasi, dibedakan sama nada awalnya Onyo nyanyi, ada sedikit improvisasi sama cengkoknya Onyo. Itu tuh, Onyo memang tahu banget kalau dia punya ciri khas di bagian cengkok-cengkoknya. Dikeluarin dong sama Onyo, ada cengkok, tadi ada beberapa dikeluarin Onyo cengkok-cengkoknya. Sama tadi falsetonya Onyo. Oh my gosh, ini kan lagu aslinya tuh kayaknya nggak ada falsetonya kan. Tapi di Korean version ini dibikin versi falsetonya. Ini benar-benar dibikin agak dewasa dan agak berat jadi lagu ini. Jadi Onyo tuh nggak sekedar bernyanyi aja di sini, tapi nunjukin skill yang dia punya, kualitas yang dia punya. Keren banget, sumpah ini lagu benar-benar cocok banget didengerin. Berapa kita nggak tahu artinya, ini kayaknya kita dengerin tuh kayak lagu putus cinta. Sedih rasanya, benar nggak sih? Kalian ngerasa nggak? Ini tuh kayak kalau kita denger tuh kayak, oh my gosh, gue patah hati denger lagu ini. Rasa ini masukin Onyo ke lagu itu enak banget. Apalagi saat rap pertama tadi Onyo tuh agak-agak sedikit seperti menangis di nyanyiannya. Itu menambah rasa banget. Apalagi kita yang udah apal lirik bahasa Indonesianya seperti apa dengerin lagu ini tuh lah. Oh gila, rasanya enak banget. Sumpah ini rasanya enak banget. Secara keseluruhan, ini bukan hanya sekedar membuat lagu atau merubah lagu Indonesia atau lagu berbahasa Indonesia dirubah menjadi berbahasa Korea. Tapi secara aransemen musik, secara nyanyiannya, secara pronunciation-nya, secara konsep video klipnya, sampai artis yang menyanyikan itu benar-benar dibikin Korea-Korea banget. Dan ini benar-benar super duper Korea. Kalau aku bilang ini super duper berhasil, Onyo menyanyikan lagu ini semuanya utuh Korean version. Nggak ada yang sebagian Indonesia, nggak ada yang sebagian Korea. Tapi ini full Korea, bener-bener Korea. Kita tunggu video selanjutnya, ada gebrakan apa lagi nih dari Onyo? Apa akan ada lagu-lagu yang dia rubah lagi ke bahasa Korea? Atau memang akan ada lagu baru yang benar-benar baru berbahasa Korea? Kita tunggu aja ya. Terima kasih semuanya selalu support dan nonton video reaksi dari aku. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu channel Ayu Fikri dan loncengnya jangan lupa buat dinyalain. Dan jangan lupa juga buat di-share ke semua sosial media kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!